ada, aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada itu Nabi Muhammad, cahayanya, nurnya, kebenarannya, rohnya. Terima kasih kok, silahkan kok. Saya hanya menanggapi ya kok. Sebelum saya menjawab dan memberi suatu pemandangan, yang pertama ini bukan, sekali lagi bukan saya takut ya. Besok kebetulan ada Natal ya. Sekolah Minggu, saya melayani. Baik kok. Mungkin nanti kita paling lama jam 11 teng kita istirahat. Oh baik. Nah, yang pertama untuk memaparkan supaya lebih dalam bisa Anandar buka secara kasih huruf besar Kidung Agung itu apa. Itu sudah ada di Wikipedia, ada di apa itu tadi, di Kita Sabda ada ya. Itu yang pertama. Terus kalau berbicara tentang wahyu dan sebagainya, mungkin itu kita udah jauh konteksnya. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu pemandangan dari Anandar. Saya tidak menolak, itu saya terima, welcome. Dan begitu juga dengan saya tidak memaksa untuk menerima apa yang menjadi pemandangan saya, untuk menyatakan apa yang benar dalam hal kebenaran yang saya sampaikan menurut keyakinan iman Kristen. Nah, jadi dalam hal ini yang pertama, sekali lagi saya menegaskan, boleh Anandar sampaikan ini bukan tertuju kepada Yesus dan sebagainya, tetapi saya hanya memutuskan garis benangnya sebagaimana diskusi kita yang pertama tadi. Ayat yang kita baca ini bukan tertuju kepada Nabi Muhammad ya, nanti bisa A lihat ini garis besar ini. Bahkan sesungguhnya secara real di dalam pasal 5 itu merupakan mimpi atau sering cinta yang ditolak ya, itu di dalam garis besar Kidung Agung itu. Bahkan kalau kita mendalami lagi, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, itu bukan berarti serta-merta oh ini oke, terserah. Tetapi apa yang saya sampaikan itulah yang menjadi suatu pegangan saya dan penyampaian saya terhadap Anandar dan teman-teman semua. Demikian Aan, kalau berbicara tentang kitab Wahyu, seringkali saya bilang kalau dibahas itu boleh angkat lagi. Baik. Tidak menjadi suatu, karena saya tidak bisa dari kesana kesini. Baik. Bilang, berarti kalau khutbah mengutip kitab Mazmur itu baik, sesuatu yang salah. Baik. Mungkin dalam bidang kekristenan AA tidak mendalaminya lebih dalam, tetapi suatu waktu tidak ada yang mustahil, pasti AA tahu. Baik, dan baik, saya percaya itu ada saja untuk memberikan suatu pemandangan yang indah. Demikian AA. Baik Koko, terima kasih Koko sudah berdiskusi dengan saya. Nanti ini nubuatan Nabi Muhammad dalam Kidung Agung pasal 5, 10, 11, dan 16 sudah saya sampaikan. Kita sepakat untuk tidak apa Koko? Untuk tidak sepakat ya? Iya. Iya, jadi itu pemandangan Anandar tadi kan? Itu pemandangan saya tadi sudah saya sampaikan. Betul, kokoh pendapatnya begini, saya pendapatnya begitu ya. Saya pendapatnya begini, kokoh pendapatnya begitu. Pertahankan pendapat kokoh, saya mempertahankan pendapat saya. Kita hanya mengedukasi, tidak ada kalah, tidak ada menang. Kita hanya mengedukasi, biarkan penonton yang melihat. Nah nanti saya merasa tertarik juga untuk membahas nubuatan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12-13 untuk Nabi Muhammad, di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Ya. Gimana kok? Satu perikop ya. Yohanes 16. Saya tidak janji ya. Iya baik, tidak janji, tapi nanti pas kokoh misalnya, kan kokoh juga enggak janji malam ini kan, tiba-tiba kokoh naik, akhirnya kita terjadi sebuah diskusi. Nanti kokoh mungkin sekarang lagi sibuk kokoh berkhotbah, melayani jemaat ya, mendekati Natal, mudah-mudahan lancar, dan nanti setelah ada waktu saya berharap Koko bisa kembali lagi berdiskusi dengan saya. Temanya nubuatan Nabi Muhammad di dalam Gospel Yohanes pasal 16. Pasal 16 ayat ke, nanti silakan Koko tulis nanti biar Koko bisa menyanggah ya atau mempelajari juga. Yohanes pasal 16 ayat ke 7 sampai 3 sampai 1 perikop lah, enggak apa-apa. Saya okay, khususnya ayat ke 7 sampai 13. Okay. Ini ya, Injil Yohanes ya?
ya Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal 16 ayat 1, ayat 7 sampai dengan ayat 13 nubuatan bagi Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran. Itu nanti okay. Kokoh. Baik Kokoh ya. Oke. Okay. Okay, terima... Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Boleh? Iya, boleh. Tadi saya yang duluan, sekarang Kokoh duluan, nanti saya yang terakhir. Kan okay, gantian okay. Kok. Iya, silakan Kokoh. Baik, kita berdoa ya. Iya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur kesempatan yang indah ini kami bertukar pikiran dengan Pak Nandar, dan kami percaya sesuatu yang baik akan terungkapkan bagi kami. Maka daripada itu Tuhan Yesus, kiranya setiap orang yang menonton, setiap orang yang memperhatikan, mereka juga belajar dan menelitinya. Karena kami percaya rahasia ilahi itu adalah curahan daripada Roh Kudus. Berkati Amandar dalam kesehatannya, berkati dia dalam pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya dan familinya. Kami yakin sebagaimana pemeliharaan yang sempurna kami pada hari ini, demikian juga pada hari-hari berikutnya. Inilah doa kami, peristirahatan kami, kami serahkan ke dalam tangan. Kiranya hari esok kami dapat bangun kembali dan dapat menghirup udara yang segar. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya ke doa ya. Saya juga singkat doanya Kok, biasanya panjang karena ini penutup kan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, segala puji hanya milikmu ya Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kami, Nabi akhir zaman, Nabi yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, Nabi yang dijanjikan oleh para nabi sebelum Islam ya Allah, sebelum Nabi Muhammad. Ya Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada Kokoh yang ganteng ini, seorang gembala, seorang calon pendeta, tunjukilah kepada beliau bahwa yang benar itu adalah Islam. Mudahkanlah, lembutkanlah hati beliau untuk menerima kebenaran Islam. Wajahnya mirip Kokoh Pelikso Tuhan, mudah-mudahan nanti imannya berganti seperti Kokoh Felixo yang sekarang sudah Muslim. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada Kokoh yang ganteng ini ya Allah bahwa yang sesat adalah sesat, dan berikanlah kepadanya, kepada Kokoh Aris, kekuatan untuk menengkingkan, untuk meninggalkan dan melepaskan segala bentuk kesesatan. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Warizkon toyiban warizkon toyiban wa halalan mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah. Ya Allah, teman-teman kami kaum muslimin wal muslimat yang sudah tap-tap layar, teman-teman kami yang sudah ngegip, teman-teman kami yang sudah bergabung di pojok kiri atas, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kepada mereka. Berikanlah kesehatan yang luar biasa kepada mereka. Yang sedang jomblo, mudah-mudahan Engkau memberikan jodoh yang terbaik buat mereka. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususon ila ruhi wal jasadi Kokoh Aris, mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih Kokoh, selamat istirahat, selamat menggembalakan para jemaat di esok hari menjelang Natal, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terima kasih.